Selamat siang para pemirsa, para meriang. Tanggal 2. Sekarang tanggal 2, tanggal 3 sih? Tanggal 3 Februari. Aku makan siang dulu bareng Mas Jovan. Makan dulu sama Alia juga. Kita mau ke warteg ya. Kita mau ngajak Mas Jov dulu makan. Hah? Mas Jov. Jovan. Ke warung dia. Mas Jov pergi katanya. Itu motornya ada tapi. Berarti dia makan. Kenapa nggak diangkat-angkat? Makannya di mana dia? Kita mau makan warteg. Melangkune ngarep mangan yang warteg. Ngombe teh anget, wes geleh banget. Langsung dikeren-kerenin. Tadi muka lo dari jauh lucu, jadi keren-kerenin. Lu belum tidur, Boy? Iya, seriusan lo. Gua teleponin lo, mau nyak-ajak makan. Ya, dari duluan. Ya. Dia mana sih? Coba. Dia kan ngekos di... Kakaknya punya kos-kosan. Lah, katanya lu disuruh perek. Kan aku kayak capek-capekan kucing-kucingin cowok. Ada telepon. Gak boleh pakai kucing. Keren itu. Pergi capek-capek makasih. Kagak lah. Mereka harus pakai bahasanya juga lah. Disuruh gocekin cowok, Migo. Apa? Aku disuruh gocekin cowok. Gimana ini urusannya? Oh, ya udahlah cepetan kalau gitu. Jadi gimana sih? Lah orang lagi bahas. Lagi bahas. TK galau. Galau. Eh tenang, senyum-senyum sedikit. Kagak senyum. Kita bridesmaid udah gitu kita isi acara nanti pas sebelum mingle di call-nya kita puter voice note. Kan aku apa sih? Jangan kok belok-belok. Jangan belok-belokan daripada kau sampai. Udah jelas. Kuliah anak baik-baik. Kristen. Bata. Bisa diajak makan lapo. Sajak mamamu suka. Marga aman. Man, enggak paribat. Udah 27 umurmu udah offside loh. Umurmu udah 28 sekarang. Ya kan? Udah diajak. Nanti kau nyesal. Enak enggak cantik-cantik kali ini jadi enggak capek jaganya. Nah, dari kok. Udah. Selamat nanti ada di forever yang dadikal. Kalau bisa juga kubesnya berarti. Bisa loh ternyata loh. Kubesnya memang yang ada ini. Settingan yang bisa digunakan. Coba kita tes kubes lagi, penasaran. Jadi Al pilih yang mana nih? Anti. Rayu, tapi sore-sore kamu bukan level aku. DL. Hmm? Dengar dulu. Ya, yeah. Mas. Enggak tahu caranya. Ya, motornya tinggal ini aja. Mah. Kan? Kok gak nyala monitor? Banyaknya rintanganku, ya Allah. Oh iya Allah. Kok headsetnya nyala? Monitor nyala Al? Itu udah. So guys, today nanti gue bakal datang ke acara. Acara apa? Live Legend. Live Legend gitulah. Tentang musik Indonesia itu gimana? Kumpul-kumpulnya. Kumpul-kumpulnya para musisi lah ya. Musisi gitu. Apa? Memakitkan dunia permusikan industri di Indonesia lah, pokoknya gitulah, pakai forum gitu ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang kita makan dulu nih, namanya nasi goreng Jawa dibilangnya. Mantap. Kita bareng sama Mami, bareng sama Gatan. So, sama mamanya. Kita makan dulu, oke? Ya gimana kabarnya Yong Lex? Ya kabar saya. Jadi sebenarnya Pak awalnya cuma mau soft launching lah, my single and video clip gitu loh.
jadi nyari tempat. Kebetulan ya udahlah, kenapa nggak pas di ulang tahun. Nah, Kak Preti kan memang PO besar Indonesia ini ya. Aku kakak datang ya blok tanggal 3. Mau ngapain deh ulang tahun aku? Oh iya, iya aku lupa, kan tiap tahun diajak dirayain. Ya aku bingung nih Kak, lagi begini. Kamu diem aja, kamu tenang. Ditelepon orang. Kak, Adek, fix ya Exodus tanggal 3 hari Rabu. Yang benar Kak, di mananya? Di atas yang paling gede. Berapa tuh? Oh, udah pokoknya dadah. Terus akhirnya telepon personally bahwa aku mau bikin apa namanya? Tribute to the living legend. Terang banget aneh. Terang banget. Say hi. Itu apa? Hi. Video. Oh. Hi, nama saya Bambang. Bambang, Pamungkas. Nama okay, Jeff. Oke, lanjut. Malam ini kita mau lanjut. Oke, Jopi, boleh lanjut. Ini kan acara berkumpul buat ulang tahun sendiri. Irawan. Oh, itu. Jadi Irawan. Ini dia. Kalau kita kebiasaan. Gak ada yang tahu. Boleh kasih tahu. Yang satu lagi, satu selain itu. Aku, apa, oke aja kan. Single yang baru keluar itu, yang judulnya Oh Aja Yang Kan. Jadi lagu ini bercerita tentang, kalau ada yang gosipin lo tinggal ngomong, Oh Aja Yang Kan. Kalau ada yang ngomongin lo di belakang, lo tinggal ngomong, Oh Aja Yang Kan, gitu. Mereka benci mungkin karena banyak yang ngomong gue abang kece, abang sampai gue bukan maling tapi nyuri perhatian. Sebarang balapan dan nyekat duluan, kotor pucat main di siluan. Cuma bisa ngomong di belakang, udah jelas gue jauh di depan. Banyak pacar di dunia maya, tapi kalau ngerasa bodoh ini kemaja. Belakang baik, belakangnya pacar kenyalinya sikap seberapa. Buat orang kayak gitu, gue sih cuma bisa ngomong daripada Oh Aja Yang Kan. Berasa paling jago, anggap gue ayam. Gue bilang, Oh Aja Yang Kan. Gue heran sama lo, punya kelakuan. Cuma ho, ho, yang tusuk dari belakang. Cewek cantik, badan berkeringetan, seksi. Bagus kemenangan emangnya lo. Capek-capekan ini menyala, gak berkantan lo. Gue rujuk. Kalau masih mencibir, gue bukan jenis bawaan, tapi jadi buang bibir. Gue bukan nafas, aku bayar nafas malah seperti masjid dan sobat. Apa ini sebelah di MC, kita kan terang, ngambil ini sendiri. Gue bisa jalan-jalan, gak bisa terlalu banyak bisa. Gue masih free, but so business. Buat orang kayak gitu, gue sih cuma bisa ngomong Oh Aja Yang Kan. Oh, oh, oh. Oh Aja Yang Kan. Oh, 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 Oh Aja Yang Kan. Oh, 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 Oh Aja Yang Kan. Oh, 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 Oh Aja Yang Kan. Lo kacang, berantem, berasa paling jago. Anggap gue ayam, gue bilang Oh Aja Yang Kan. Gue heran sama lo, punya ketakuan. Cuma oh, oh, biar rusun dari belakang. Gue gak kursus, tapi gue bintang yang keren. Tapi diri-diri ini aneh, ke atas dengan semangat. Dengan cara hebat, atau dengan entangga. Bukannya malu, lupa datang. Soalnya asal gue dari kayangan. Gue idola kesayangan, bukan bayangan. Musikku selalu beri harapan. Kau bisa panggil tim Oh Ya Alexander. Real and the top, beratas kaki. Menaiki-naiki, butuhkan Allah. Best to win, get the beat and dance like a MGP. Oh, 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 Oh Aja Yang Kan. 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 Lo kacang, berantem, berasa paling jago. Anggap gue ayam, gue bilang Oh Aja Yang Kan. Gue heran sama lo, punya kelakuan. Cuma oh, oh, yang rusuk. One more time. Oh, 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 Oh Aja Yang Kan. 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 Lo kacang, berantem, berasa paling jago. Anggap gue ayam, gue bilang Oh Aja Yang Kan. Gue heran sama lo, punya kelakuan. Cuma ho, ho, yang nusuk dari belakang. Thank you. Happy birthday, Bang Jupiter. Mana Bang Jupiter yang ulang tahun? Oh Aja Yang Kan. Thank you.
Welcome back di Forever Young, bajak vlog orang. Biasanya Italian itu bertugas untuk bikin jealous cewek-cewek. Nah sekarang yang Lexia sama Crystal Opera lagi main catur. Tuh, yang kalah minum air putih 2 gelas. Tapi Crystal Opera suka modus tuh minum air putih yang gak dihabisin. Bajak forever ya. Lu katanya udah ada ini. Apa? Sony hey, mana? Sony 5 Next 5. Iya nanti hari Senin mau diambil. Mau belum diambil. Bajak forever ya enggak? Enggak lah. Kurang, forever young. Kurang selaku nyantai bantai ya. Really nigga, really nigga, really nigga, really nigga. Forever young, semoga selamanya muda. Semoga forever. Kalau lo bikin konten yang ada forevernya, lo forever apa? Forever. Forever young sih ya. Kalau gue forever drama. Dinajis. So guys, hari ini gue lagi ada di Cinemark. Oh, Cinemark. Agama? Kristen Protestan. Protestan ya. Hmm. Lagi ada kerjaan-kerjaan sedikit. Ya, doain aja semoga berhasil. Smart itu kayak tempat production house. Tanggal lahir 18 April 1992. So, para pemirsa Forever Young, sekarang gue baru sampai di RCTI. Tepatnya kita mau ke gedung ke kantor globalnya. Mau ketemu ada beberapa orang, tetap bahas tentang kerjaan juga. Hari ini lumayan capek, kurang tidur, dan masih banyak lagu harus dibikin, harus latihan dan lain-lainnya. Ikutin gue terus. So bro, sekarang gue hari ini dari Cinemark terus ke Global TV, terus ke RCTI. Lumayan banyak aktivitasnya. Sekarang gue ada di toko lagi. Jadi mau ada perlu yang diomongin. Terus juga ada reseller ya, dia reseller ya? Iya. Ada reseller dari Timika lagi datang. Halo bro. Oh, jauh-jauh dari Timika main ke Jakarta langsung ke toko, gokil. Dia sering beli baju, yoks. Terus di Timika di mananya biar gue promoin, gue taruh di YouTube gue. Depan Yamaha. Nih, sini ngomong nih. Nama siapa? Nama? Nih kamera sini. Nih Kemal nih. Kemal. Reseller Yox yang ada di Timika. Alamatnya di mana? Di Jalan Budi Tomo depan Yamaha. Jalan Budi Tomo depan Yamaha. Ya, di situ banyak baju-baju Yox yang dari Jakarta ada di Timika. Yang di Timika bisa beli di situ. Atau yang di Jayapura bisa pesan di situ kalau mau cepat pengiriman gitu ya. Bisa sama Kota Papua. Yuk, selamat berbelanja lagi. Ya gua mau ngobrol-ngobrol sama dia gitu segala macam ya. Oke guys, jadi ada sedikit cerita menarik nih kejadian di Timika ya. Jadi Kemal ini reseller gue di Timika, reseller toko Yox. Nah gimana ceritanya tuh Mal? Kan gue taruh banner gitu ya, yeah. Kayak banner toko gitu, toko yeah. Yox di atas tokonya lah ya, yeah. Gitu banner. Terus ada gambar-gambarnya. Iya, ada foto gue gitu, ada foto yang Lex, ada foto ya foto-foto yeah. Lah ya, ada foto-foto sama nama tokonya 256 ya. Yeah. Jadi pas hari yang pertama itu dipasang, banyak yang lihat, banyak yang nanya itu beli di mana, saya bilang tinggal ngeprint, terus hari keduanya pas saya buka toko itu udah hilang, Jadi di Papua tuh gokil ya, sampai foto gue pun dicolong orang, gokil banget sih. Gue pengen banget ke Papua, mungkin ada kesempatan kayaknya tahun ini, gue pengen banget manggung di sana, pengen ketemu sama ya fans-fans gue di sana, katanya ramai banget ya. Rame banget. Kalau bikin sana pecah kali ya. Oh pecah. Tunggu Papua ya, Papua. I'll be coming for Timika you. Timika juga tunggu. Iya, Timika, Papua aja. Emang beda, beda ya. Beda. Jauh ya. Jauh. Itu di Timika ya kejadiannya. Kejadian itu di Timika. Udah dengar sih gue ada jadwal itu di Sorong sama Jayapura kalau nggak salah. Cuman gue mesti cek sama manajemen dulu, benar nggak? Oke, jadi gitulah cerita uniknya. Beneran nih? Really? Yeah.